Simposium Katulistiwa. Jadi mungkin teman-teman bisa menyimak di buku panduan gitu ya. Jadi Simposium Katulistiwa atau Ekuator Simposium merupakan salah satu program utama Yayasan Biennale Yogyakarta yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Jadi di tahun yang lain kita mempunyai Biennale Jogja yang kita selenggarakan 2 tahun sekali. Di tahun yang berikutnya kita menyelenggarakan Simposium Ekuator yang kita selenggarakan 2 tahun sekali. Ya, dan untuk kali ini Simposium Ekuator atau Simposium Katulistiwa 2020 bertajuk Alat Terkembang Jadi Guru. Acaranya disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta. Untuk rangkaian panel ini, kita nanti akan berlangsung selama 2 jam atau 120 menit yang akan diawali oleh sesi presentasi dan nanti kemudian akan kita lanjutkan sesi diskusi tanya-jawab bersama para narasumber. Untuk protokol kesehatan, kami ingatkan kembali untuk semaksimal mungkin menggunakan masker, lalu dimohon untuk saling menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer saat masuk dan keluar ruangan. Panitia menyediakan air minum galon di luar ruangan. Mohon menggunakan botol minum masing-masing agar lebih higienis. Dilarang makan dan minum dalam ruangan. Dilarang merokok di dalam ruangan. Untuk toilet bisa ditemukan di luar ruangan. Oke, untuk siang ini seperti teman-teman membaca pada program, kita akan membahas satu topik yang sangat terkait erat dengan tema utama simposium kita. Jadi tema utama simposium kita membahas terkait bagaimana praktek-praktek seni, khususnya seni kontemporer, terkait erat dengan aspek masyarakat lokal. Nah, pada tahap itu kita menemukan sebenarnya ada satu program yang sering kita temui, yaitu residensi seniman atau seniman mukiman, yang seperti kita tahu secara umum bisa didefinisikan sebagai praktek di mana seniman dikirim ke satu kawasan lalu tinggal beresidensi dalam waktu singkat, seringkali memproses membuat karya untuk kemudian dipresentasikan baik di tingkat lokal maupun nanti dibawa keluar. Oke, untuk siang ini kita mempunyai 3 tim pembicara. Satu ada di Berlin bergabung dengan kita secara online. Apakah bisa dilihat di layar ya nanti? Ada Daniel. Halo Daniel. Halo. Ya, terima kasih sudah bergabung Daniel. Lalu di Jakarta kita ada duo seniman kita, Irwan Ahmed dan Tita Salina. Selamat siang Mas Dina. Halo. Halo. Selamat siang. Ya, oke. Lalu untuk bersama saya di depan, saya akan mengundang 2 pembicara kita dari tim Cemeti. Silakan bergabung bersama, ada Zikri dan Galinda. Oke, sebelum kita memulai bahasan kita, saya ingin sekaligus di sini memperkenalkan para pembicara kita. Untuk pembicara pertama yaitu Daniel Lee. Daniel Lee adalah seniman Indonesia Brazil, seorang trans person lahir di Sao Paulo, Brazil, dan saat ini tengah menempuh proses yang nomaden, jadi tinggal secara nomaden. Karya-karyanya berbentuk dengan berbagai media, misalnya instalasi, objek, yang berusaha menghibridkan bahasa seni menggunakan berbagai hal. Karyanya menciptakan jembatan dengan konsep seni dan performance. Yang saya tahu Daniel pertama kali saya jumpa saat mengikuti residensi Biennale Jogja pada tahun 2015. Waktu kita masih menyelenggarakan Biennale Jogja Indonesia bertemu dengan Brazil gitu. Tapi pada perkembangannya Daniel kemudian melanjutkan proyeknya di Indonesia gitu. Nanti Daniel akan cerita lebih detail soal itu. Berikutnya saya akan memperkenalkan 2 rekan kita yang sudah hadir di depan. Mas Mansur Zikri saat ini bekerja sebagai kurator dan manajer artistik di Cemeti, Institut untuk Seni dan Masyarakat.
meraih gelar sarjana di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia pada tahun 2004 ya, dan menjadi anggota Forum Lenteng di Jakarta juga ya. Lalu ada Mbak Linda Mayasari, Direktur Cemeti Institut untuk Seni dan Masyarakat, sekaligus merupakan anggota tim kurator dari IDF Indonesia Dance Festival. Saat ini tengah menyelesaikan studi di Magister Kajian Budaya Universitas Sanata Dharma. Sebelumnya Mbak Linda juga bekerja sebagai manajer program di Yayasan Bagong Kusudiarja dan pernah terlibat beberapa produksi teater gandrik. Pembicara kita yang berikutnya, nanti yang paling terakhir, adalah Irwan Ahmed dan Tita Salina. Keduanya merupakan duo seniman otodidak berbasis di Jakarta. Karya awal mereka menempatkan imajinasi melalui intervensi performatif di tengah kekacauan ruang publik megapolitan Jakarta yang menghadapi dilema urbanisasi tak terkendali dan polusi. Dalam perkembangannya bekerja dengan jejaring seni maupun aktivis, saat ini tengah mengerjakan proyek jangka panjang terkait gejolak geopolitik di Ring of Fire, the Pacific Rim, sebagai wilayah paling rentan bencana alam sekaligus traumatis akibat kekerasan ideologi yang terus menghantui. Oke, tanpa bermaksud berlama-lama, nanti setiap tim pembicara akan memberikan kesempatan untuk bicara selama 15 menit. Selanjutnya nanti akan kita sambung dengan tanya-jawab sampai pukul 3. Pembicara pertama adalah Daniel. Daniel akan bicara tentang prakteknya, terutama bagaimana dia memulai residensi di Jogja, khususnya di Indonesia, di dalam rangka Biennale Jogja 2015. Tapi dalam perkembangannya, Daniel mengembangkan proyek Toko Buku Liyong ya, untuk menelusuri akar dari keluarganya yang sebenarnya juga berbasis di Semarang, Indonesia. Apakah Daniel sudah siap? Sudah siap. Oke, silakan 15 menit. Daniel, nanti akan saya ingatkan 5 menit menjelang selesai. Oke, silakan. Selamat siang. Nama saya Daniel. Saya mau berbicara di bahasa Inggris untuk itu lebih jelas. So for today, my presentation, I'm going to talk about my experience within short stay residency and long stay residency. I have been working for quite a while now, a few years in this process of being a nomad and traveling in many locations in the world and also developing work. In this presentation that I'm going to talk about, these two processes related with my artistic practice and within my artistic work. When I talk about short stay residency, I understand the time frame of minimum, in my experience, 2 weeks and maximum 2 months. And in a residency process, in my experience, I have been going through many processes. For instance, this 2 weeks residency I did, it was quite intense. It was a learning process that had no outcome specifically of it. And 2 weeks were already enough time for this process. While in other process, which was the majority being in this other place for 1 month to 2 months, there was a need to make a project and outcome of this residency. I've been going through the possibility to develop this work in many regions of Brazil doing residencies, as well as some other countries in Latin America, like Colombia, Chile, and then expanding to other countries in the world, like Austria, Scotland, the United Arab Emirates, and Indonesia as well. Because every location has its own complexity, every location has its own diversity, and also me arriving in those places with my own identity, with my own views of the world, I always needed to be very careful on how to approach, how to look, and even how to relate with the research with these spaces. I work with site-specific. I work. Artistic work is very based on research before developing the installations and the practical work. Due to the political identity, social issues, cultural issues that are very complex to each space,
the pure time of 2 months is never enough to find a connection. So I started to develop a strategy or a way to approach these places that was through my artistic research. I would try to find a different position, a different way to look at my artistic research. For example, I am very interested to study archaeology and archaeological perspective of each space. So when I was in Scotland, I was very interested to study the very ancient spaces they have all around. There are 5,000 years old or even longer there, and understand what was the society like, and what was the relationship and the ritualities around that space. The same approach I did when I went to the United Arab Emirates. Because of the complexity of the place and also the climate complexity of this place and the desert and the population, there was very few archaeological remains, but the ones that was stay and long lasted was the one related with death and cemeteries. So in this sense, I had my own research and how I was seeing different perspectives and different cultures and different places. Next. The next image, please. And what I'm going to talk here today, it's more specific. I'm going to talk my relationship with the short stay residency in Indonesia for the Jogja Biennale and the long stay in this past year that I just concluded. The image is not my image. Okay. Next image, please. When I went to Indonesia for the first time, it was the first time I was also doing and developing work. For the Jogja Biennale invited me to be 2 months in Yogyakarta to develop new work. And also for me, it was quite overwhelming because this encounter I waited for my whole life. The immigration of Indonesia to Brazil is very small. My family was the first family to migrate from Indonesia to Brazil. And in this sense, I have very few access to the information and the culture of Indonesia. So for this sense, for me to arrive in Indonesia was very important to connect with all these topics and issues that I wanted. Right at the arrival, I understood that it was very complex and there was so many layers and so many things that I wanted to connect with Indonesia, but it was not possible and I had not enough time to connect. Also because I needed to develop work, I needed to be smart at the time. So I understood that I had 1 month related to research and then another month related with the production of the work and also the production of the installation. So I don't know which image are we now. I'm going to present to you some images of the creative process. So if we can show the image of the map, this image of the map that I'm showing, there is this background of this rainbow. And I understand the rainbow as an immaterial bridge that happens as a phenomenon in the world. And in this map, if you see in the center line, there is this green line. It's representing the latitude that connects where my parents, they were born, the region they were born. My mom, she was born in the northeast region, and my father in the Java Island in Semarang. And what's interesting in both regions, they were also both colonized by the Netherlands. Only in that northeast region of Brazil was colonized by the Netherlands. So in this sense, I also bring this map, and if we can go to the next image, start to make some drawings relating how to expand the sense to the space. And then the next image is the final project of the space as well. My research is also very much related with searching for my own history, searching for my own narrative, understanding the roles of ancestors, and also how can this relate in a wider sense for the human existence and beyond human existence for other than humans in the world.
And then the next image is an image that also me ways to connect here to Indonesia, there to Indonesia. So I had some deep classes where I was making portraits of my ancestors. And then the next image is also the collection of this portraits of my family, these portraits in the color orange, red. And then the next image is the image of the final result of the installation. The installation was called Between a Bless and a Curse. And then the final image, we see this ceramic jars that had fungi. I also think it, I also work with these beings that are other than humans. And I also thought it was very important to bring this presence of this otherness that was very strong to the installation and strong in a way that the installation itself had a stink. It was the smell inside of it was very present and very strong. And this I bring parallels also with this presence of these ancestors, how we are only here present because there have been many people, not only in the biological sense, but many people who contribute to our lives to exist. And there can be also people who gave us affection. From this, the next image, please, I make the bridge for the long stay residency. From this experience in the Jogja Biennale, there was an article in Tempo magazine, and in Tempo magazine, it was described in talking about my grandparents, specifically my grandfather, how he was a renowned comic book artist, and then his role was being forgotten in Indonesia, and also related my grandfather, referring him as a Chinese person. That was quite overwhelming to myself for two reasons. One is to understand that the comic book productions of them, it was renowned. Me, my relatives, we all thought it was very small and independent. And the other one was referring to my grandfather as a Chinese. See, in Brazil, me and my family, we always referred ourselves as Indonesians. We knew we have Chinese ascendancy, but because of our Brazilian identity, we never call ourselves Chinese. So I understood there was many gaps that I needed to return to Indonesia, and also because of so many complexities, I needed time and extended time to connect and start to relate strongly with Indonesia, with things that I could only relate in Indonesia. So this sense, 2 years later, I returned to Indonesia, this time to live for a period of at least 1 year that at the end became 13 months and a half. Right at the beginning, can we show the image of the comic book, O Wiro Anakrim Indonesia? I was able to see, understand the whole work of my grandfather. Then later I understood it was the whole work of my grandparents, Wiro Anakrim Indonesia. And if you can go to the next image, please, the image of the old image. This image is the image of my grandparents right there when they arrived in Brazil in 1959. Right at my arrival in September last month, I reconnected with people that I met and friends that I did in 2017, especially with the curator based in Jogja, Adelina Luft. Adelina Luft approached me and asked me if I was interested to develop a project regarding the migration of my family and the complexities around it, because that was also related with her research, the 1950s in Indonesia. For me, that was a very golden opportunity, because the main reason I went to Indonesia was also to understand the stories of my family. So in this, from September to this whole process that was there, we were developed this project. If we can go to the next image, please. We also call this project Tokoboko Lyong, which is the same name as the library that my grandparents had, the bookstore that my grandparents had in Semarang in the 1950s, and also the publishing that they did, many comic books and published books by themselves. Then I'm gonna go through a little bit the project that we did. We did
this very vast research that was focusing in many complexities, seeing the complexities of the 1950s, Indonesia post Netherlands independence, seeing the complexity and the very specific complexity of my family, and also reaching out for the living people from my family and having them as a live archive. Also looking for a broader sense of this research. And then if we could show the opening image of Tokubuku Lyong and also the template of the site. During this process, the pandemic started, and before the project was more structured, we did the decision to make it into an online project. In this sense, it was better because initially we were thinking to make a physical exhibition in Chemet Institute. But it was better because we had more space, more time, and a bigger range to develop this research and this project. We developed this project in a hybrid way of language, with video, with text, with archives, with artworks. And I'm just gonna go through very quickly through each chapter. We developed this project in a few chapters. So the first chapter, next image, we start with Skombus. Daniel, 2 menit what? Lagi. 2 more minutes. 4 minutes? Two minutes, okay. The first chapter is Skombus. We're talking about where? Semarang and when? 1950s. Next, the second chapter, second volume, we have Strangers Who Are Not Foreigners. We're talking about who? From very different perspectives, from the political issue, from the intimate issue, from my perspective, from Adelina's perspective. And then next, the third volume, we're talking about what they did, their comic book production and a comic book production in the 1950s of Indonesia, and how that impact the culture and society. And then the last volume, the specter of Widow, we are talking about what specifically they did, the a intimate analysis of it, and also how that opens up in the complex ways. Because this topic was so deep and so diverse, and also I needed to deal with so many layers of emotion, it was very important that this project was not done by myself. It was important that I had the presence of Adelina, who could reach out and connect with archives, and also very strong important to be web hosted by Chemeti. We all work as a group, as a collective, but at the same time, the important thing about doing this project with longer time and a long stay residency, because this information needed time to come and sink in. And also, for my personal perspective, I was looking for ways to understand existence, and I needed to connect with calm with this process. So just to conclude my presentation, the process to do a long stay residency, it made me possible to connect and do a more profound project and a more intense project. It's very important short stays, but sometimes I think that short stay residency, they can be a little bit superficial. And then with the possibility of long stays, it can go from many, many layers that I'm still understanding, and I'm still going to be understanding for a long time. Thank you very much for your time and for your attention. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih sekali Daniel, sangat komprehensif presentasi dari Daniel. Sedikit menggarisbawahi, jadi Daniel bercerita tentang perjalanannya di Indonesia yang diawali dengan short residency pada tahun 2017 dalam rangka Biennale Jogja Indonesia Brazil. Pada saat itu Daniel mengeksplor topik tentang relasi katulistiwa dengan karyanya tadi yang berusaha bicara tentang political dan social issue. Tapi kemudian Daniel menyempatkan diri untuk melakukan residensi yang lebih panjang, yang diinisiasi lebih personal, untuk menelusuri keluarganya yang sebenarnya merupakan imigran dari Semarang ke Brazil. Dalam residensi yang lebih panjang, Daniel menuturkan bahwa praktek ini lebih bisa membongkar banyak lapisan atau layer. Ya. Misalnya dia berusaha berangkat dari toko buku Lyong, yang merupakan toko buku di Semarang, gitu, yang punya memori yang kuat dengan keluarga dari kakeknya.
Dan perlu digarisbawahi bahwa residensi yang sifatnya panjang ini lebih komprehensif ya dibanding dengan yang kita sering temukan singkat 1 bulan atau 2 bulan misalnya gitu. Nah, untuk melengkapi pembicaraan soal residensi yang komprehensif ini, mungkin dari Zikri dan Linda bisa berbagi bagaimana kemudian Cemeti ya melalui berbagai program residensinya, khususnya yang telah dilakukan yaitu Rimpang Nusantara dan Residensi Kelana gitu. Dan mungkin dari metode residensi yang telah dikembangkan kita bisa belajar bagaimana sebenarnya praktek-praktek ini bisa terkait erat dengan relasi residensi dan masyarakat lokal ya, baik dalam membaca persoalan lokal, menyerap pengetahuan lokal maupun pada akhirnya membuat praktek artistik yang berkolaborasi secara etis. Tanpa berpanjang-panjang 15 menit saya persilakan untuk tim dari Cemeti. Terima kasih. Slide-nya sudah siapkah? Jadi kami berdua mempersiapkan rangkaian beberapa titik yang menurut kami penting untuk melihat praktik residensi yang sudah dijalankan di Cemeti dan sampai sekarang masih diberlangsungkan residensi reguler dan juga program terbaru kami yang dimulai tahun lalu, Rimpang Nusantara, yang juga salah satu slotnya ada residensi. Presentasi kali ini kami kasih judul Kompas Pengembaraan dan Peta Percakapan Residensi, Studi Kasus Terhadap Program Residensi Rimpang Nusantara Ex Kelana 2019. Nah, terkait dengan provokasi yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Jogja Bienal mengenai bagaimana membaca lokal di dalam khasanah residensi, kami kira menarik kalau kita kembali ke belakang sedikit, melakukan kilas balik untuk melihat residensi institusional yang ada di Jogja. Next. Slide-nya, Mas. Jadi, saya hadirkan di sini bersama dengan Zikri, residensi Bursaris for Artists Residency with Cemeti Art Foundation, yang sekarang menjadi IFAA, itu diselenggarakan tahun 1999 sampai 2003. Nah, kenapa residensi ini kami hadirkan di sini? Karena kami berpikir ini adalah residensi yang sementara ini secara data kami temukan sebagai residensi institusional yang pertama di Yogyakarta. Bursaris ini selain di Jogja juga ada di Bandung dalam periode yang kurang lebih sama di Selasar Sunaryo. Kenapa residensi institusional yang kami hadirkan di sini? Karena di sanalah kita akan bisa melihat bagaimana struktur hubungan dan pola produksi juga menimbulkan pertanyaan kita perihal gagasan kosmopolitanisme, internasionalisme, dan juga apa itu konteks lokal. Kemudian, bisa lanjut slide-nya? Ada masalah koneksi ya? Belum tergeser ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Sebenarnya di sini nanti ada foto arsip dari IFAA. Kami pilih ada 3 foto dari katalog dan juga kegiatan residensi Bursaris Artis. Nah, residensi Bursaris Artis ini sebenarnya diperuntukkan untuk seniman asing. Tidak ada seniman Indonesia yang berpartisipasi sebagai seniman, tetapi lebih pada sebagai asisten. Dan negaranya juga sudah ditentukan kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 1 seniman, 1 periode residensi. Kita bisa melihat bahwa di dalam gagasan atau kemudian rancangan badan struktur residensi ini, itu berkaitan erat dengan bagaimana residensi digunakan untuk juga turut mengisi ruang kota. Dalam hal ini, Yogyakarta yang menjadi perpanjangan dari studio seniman, di mana ia melakukan penjelajahan dan bereksperimentasi dengan identitas mereka, dan berpartisipasi dalam keberadaan yang tidak teratur. Bersepakat dengan Stevenson, saya memaparkan bahwa demokrasi kosmopolitan mengambil peran sebagai utopia yang diperlukan, membawa kita keluar dari ambiguitas masa kini ke dunia baru, di mana hubungan internasional semakin berkembang melalui hak-hak individu dan bukan negara. Struktur politik kosmopolitanisme baru mendasari munculnya berbagai proyek-proyek pertukaran di seluruh penjuru dunia,
dan sampai hari ini kita masih mewarisi salah satunya, yaitu adalah residensi. Kemudian Cemeti, slide yang berikutnya, Mas, lagi. Tahun 2006 membuka ruang residensi bertajuk Landing Soon, beberapa edisi gitu ya, karena kemudian Landing Soon disambung dengan Hot Wave disambung dengan Pasang Air dan Makan Angin, dan sekarang berganti nama, tetapi kemudian sebenarnya secara struktur dan praktiknya masih sama. Bedanya dengan Bursaris Artis adalah di sini kehadiran seniman Indonesia menjadi wajib. Manajer residensi, ada asisten, dan tim Cemeti itu bekerja sebagai bukan sekedar fasilitator, tetapi lokal interlokutor. Nah, di sini kemudian ada kata lokal, apa yang dibayangkan terhadap lokal. Gitu kan. Saya mencatat, Bak Tukang Kano yang mengayuh dayung untuk mengantar seniman residensi ke berbagai pengalaman bertemu sembari menjaganya tetap aman. Dan lokal di sini adalah Jogja dan seisinya, ruang tinggal sementara bagi seniman residensi. 9 tahun menjalankan residensi, memfasilitasi pertemuan antara seniman Indonesia dan mancanegara, kemudian merasa justru terputus dengan lokal yang di sekitarnya. Lokal yang pada waktu itu dibayangkan adalah lokal sebagai lokal lantaran berada di satu wilayah geopolitik yang sama, berbagi kesejarahan yang sama, dan mungkin juga berbagi persoalan-persoalan yang sama. Residensi antar wilayah Indonesia pun kemudian mulai dipikirkan pada waktu itu, sekitar tahun 2014-15. Kemudian Rimpang Nusantara dibentuk, 2019 diluncurkan, Residensi Rimpang Ex Kelana hasil kerjasama Cemeti dengan Biennale Ekuator Jogja 5 dibayangkan sebagai residensi yang akan menjadi proses kolektif di mana kita akan dapat belajar dalam khasanah kebahasaan kita sendiri, memperluas cakrawala literasi melalui persentuhan dan pertukaran dengan konteks sosial budaya di wilayah kita. Tapi nanti apakah di dalam residensi ini kita juga menemukan lokal, itu nanti Zikri akan memulai memproblematisirnya. Ya, Mas, next slide. Jadi sebenarnya kalau kita mencoba memaparkan tentang esensi dari program residensi dari sudut pandang Cemeti sebagai lembaga secara historik, itu ada perubahan dalam menyikapi program ini. Nah, ini bagan yang saya tampilkan di slide, itu bisa dibilang bagaimana Cemeti melihat program residensi di awal hingga sebelum program residensi Rimpang diluncurkan. Bahwa lembaga penyelenggara atau Cemeti di sini membuka kemungkinan pendaftaran untuk peserta seniman, kemudian seniman residensi itu akan didatangkan ke Yogyakarta sebagai lokal yang di dalam konteks ini sebagai lokasi residensi untuk menyelenggarakan semacam proses berkarya atau proses riset yang itu juga berbarengan dengan proses yang dilakukan oleh tim Cemeti untuk kemudian selanjutnya menghasilkan suatu output yang dipresentasikan ke publik. Next, Mas. Kemudian dalam perkembangannya kita seperti yang dibilang Linda tadi soal membongkar lagi definisi lokal dan bagaimana posisi Cemeti sendiri sebagai lembaga terhadap publiknya dalam perspektif residensi Rimpang kita mengubah gitu. Jadi Cemeti bukan lagi hanya sebagai lembaga yang menerima pendaftaran peserta, tetapi lebih aktif untuk turun ke lapangan melakukan observasi ke lokasi yang menjadi situs target pelaksanaan residensi gitu. Dan dalam konteks ini Cemeti mencari peserta berdasarkan konteks yang dibutuhkan dari program residensi Rimpang setahun ke depan. Jadi bukan lagi lewat pendaftaran. Jadi kita melakukan riset dulu, observasi ke lapangan, bertemu dengan pihak pegiat yang ada di lokasi untuk mencoba menyusun agenda kerja residensi ke depan. Dan dalam pelaksanaan kemudian nanti masing-masing orang yang kemudian kita ajak berkolaborasi dalam program ini akan melakukan semacam pertukaran lokasi. Next, Mas. Dalam tahap keduanya, next slide. Melakukan silang lokasi. Jadi misalnya dalam satu periode ada 5 lokasi yang kita tentukan dalam program residensi Rimpang, masing-masing orang dari lokasi itu akan bertukar lokasi untuk melakukan perjalanan. Kita menyebutnya sebagai dalam istilah dalam ini istilahnya perjalanan.
yang mana nanti di lokasi mereka bermukim itu akan melakukan riset dan kemudian juga melakukan presentasi untuk masyarakat lokal di sana, kemudian membawanya ke Yogyakarta sebagai presentasi yang sifatnya lebih terlembaga dan nanti dibawa lagi ke lokasi asal mereka masing-masing. Ya. Ini terkait beberapa apa dokumentasi dari apa kawan-kawan peserta residensi Rimpang di tahun 2019 yang mengikuti kerangka kerja kuratorial dari apa Jogja Biennale juga, karena waktu itu residensi Rimpang bekerjasama dengan Jogja Biennale. Misalnya di Polewali Mandar ada Ipeh dan Samsul, kemudian next selanjutnya ada residensi Sungai di Pontianak itu ada Supi dan Taj, dan lanjut next ada di Aceh itu Ama dan Ferial, dan kemudian apa di Yogyakarta itu ada apa Cut Putri yang dia dari Aceh di Yogyakarta. Next. Nah, presentasi dari masing-masing kawan-kawan yang melakukan perjalanan lintas lokasi itu kemudian dihadirkan di Yogyakarta dalam bentuk pameran. Next. Tapi sebenarnya menyambung apa ulasan yang dicoba dibaparkan oleh Linda tadi, sebenarnya dalam melihat persoalan ini kami mencoba menarik kerangka teoritik dari Apadurai, walaupun apa kerangka ini sebenarnya sudah kolot ya, tapi bisa kita pakai untuk melihat tegangan antara proses dari kosmopolitanisme yang mulai diragukan itu, ketegangan antara global dan lokal, dan bagaimana seharusnya seniman dalam konteks program presidensi itu bertindak atau berproduksi atau berkarya. Karena kalau misalnya globalisasi itu umumnya dianggap sebagai praktik yang menyeragamkan masyarakat di dunia, Apadurai berpendapat bahwa sebenarnya globalisasi juga memunculkan keragaman-keragaman baru, dalam artian ketika arus global itu apa berputar di seluruh dunia, setiap lokasi itu kan sebenarnya melakukan adaptasi gitu. Dan adaptasi itu memunculkan keragaman-keragaman baru. Amerikanisasi misalnya Coca-Cola di Indonesia itu pasti beda dengan Coca-Cola di India. Dengan kata lain ada ragam Coca-Cola sebenarnya. Nah, begitu juga dalam konteks program-program kultural yang sifatnya internasional. Nah, dalam eksplorasi itu Apadurai mengajukan ada 5 dimensi yang bisa kita bongkar, yaitu ethnoscape, technoscape atau apa tentang etnis yang mengglobal, teknologi yang mengglobal, terus apa keuangan, kemudian media dan ideologi. Tapi sebenarnya yang menarik dari 5 dimensi ini ada satu dimensi yang terkait dengan ide tentang lokalitas itu, yaitu ethnoscape, di mana lokal kemudian menjadi global. Dalam artian di sini persoalan lokal itu bersitegang antara dua kekuatan, antara represi negara terhadap satu kelompok tertentu yang kemudian dilokalisasi, dalam artian mayoritas melawan minoritas. Ada juga yang sifatnya lokalitas itu karena emansipasi dari masyarakat yang ada di lokasi tersebut gitu. Nah, tegangannya juga muncul dari bagaimana posisi lokalitas itu sebenarnya berkaitan dengan situs atau lingkungan neighborhood dalam konteks Apadurai. Itu sebenarnya terdiri dari 3 hal, yaitu lingkungan itu sebagai konteks, atau lingkungan itu yang memproduksi atau membutuhkan konteks, atau yang ketiga, lingkungan itu digerakkan oleh konteks. Dalam konteks represi, misalnya bagaimana negara mendefinisikan kelompok masyarakat tertentu di lokasi tertentu, itu biasanya yang bekerja adalah represi. Lokal di situ bergerak karena konteks dari negara yang mendefinisikan. Dalam kalau konteks emansipasi, lokasi itu sebagai konteks itu sendiri, dan lokasi itu juga sebagai sesuatu yang memproduksi konteksnya. Nah, ketika program residensi berjalan dalam kerangka ini, ketika dia berada di lokasi, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh seniman? Dari proses yang kami lakukan di Rimpang Nusantara, sebenarnya kami menyimpulkan bahwa seharusnya seniman itu berfungsi sebagai agen yang memproduksi konteks, dalam artian dia berada dalam ranah mengemansipasi situasi lokalnya. Gitu. Dan dalam proses Rimpang ini kemudian seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya Ipeh pergi ke lokasi Polewali Mandar, dia bukan dalam artian membawa cerita dia sebagai masyarakat Jogja, tapi dia berjalan ke lokasi itu, melakukan riset di sana, membaca konteksnya, kemudian mempresentasikan apa yang dia punya di lokasi asal di lokasi Polewali Mandar, kemudian membawa konteks Polewali Mandar ke Yogyakarta, lokasi asalnya.
Nah, lintas konteks ini yang kemudian sebenarnya bisa membuat para partisipan dalam jaringan Rimpan ini berada di ranah emansipasi. Mungkin ya, mau nambah. Masih ada waktu ya, berapa? Dua menit. Nah, terkait dengan lintas yang disebutkan Sigri tadi, kami membuat catatan reflektif kecil terkait dengan itu, gitu kan. Dan bagaimana lokal ditempatkan atau dilihat di dalam proses residensi Rimpan. Kami mencatatnya seperti ini. Membuka kembali WhatsApp grup Rimpang Nusantara di laman sosial media dan laman sosial media para seniman Rimpang, terutama di masa ketika para seniman tengah menjalankan residensinya, kita bisa menemukan ungkapan-ungkapan dengan berbagai macam rasa bahasa yang menunjukkan bahwa di dalam pengembaraan migrasi sementara mereka, keterhubungan termediasi melalui teknologi komunikasi adalah rumah bagi mereka. Ini disebut rumah karena mereka terus-terusan pulang ke sana. Ke rumah inilah mereka bisa pulang kapanpun, sesaat untuk mendapatkan ketenangan ketika mengalami ketakutan, ketertekanan atas narasi-narasi yang mengganggu dan atau traumatik yang mereka jumpai di sepanjang perjalanan. Di rumah inilah mereka dapat berjumpa dengan orang-orang dari belahan pulau lainnya yang menjaga mereka secara jarak jauh, atau minimal menemani atau juga mempedulikan apa yang mereka unggah. Di dalam rumah inilah mereka dapat menemukan berbagai kosa tantangan hidup beserta dengan piranti, kosa linguistik, semantik, nilai-nilai moralitas, identitas untuk mengatasinya. Bahkan saya pun yakin bahwa mereka tak pernah lupa pulang ke rumah ini ketika mereka berada di rumah di wilayah asalnya. Karena rumah inilah telah disediakan bagi mereka bahkan sejak mereka dilahirkan. Rumah ini adalah situs di mana mereka dibaptis menjadi digital native dan diasuh oleh realitas media. Lantas, di manakah lokal bagi kami di Rimpang Nusantara? Jangan-jangan lokal bukan ditemukan di dalam keterhubungan, tetapi justru ketakterhubungan. Pambisuang Mandar mungkin bukan lokal, tetapi lokal justru berada di momen ketika Samsul tidak bisa bicara soal kapal Madura dengan para pembuat kapal di Mandar karena jarak bahasa. Lokal mungkin adalah drawing dukun-dukun Mandar yang digambar oleh Ipeh Nur karena ia tidak bisa mendokumentasikan wawancaranya dengan warga karena alasan etika. Lokal hadir ketika Tats dan Sufi dan juga Som gagal menyusuri sungai Kapuas dan Landak yang awalnya menjadi misi residensinya. Selama ini mungkin kita salah paham bahwa lokal itu berada di luasan daratan dan perairan. Bisa jadi sebenarnya itu tidak ada, lokal tidak pernah ada. Lokal bukan untuk ditemukan, tetapi dibuat. Lokal menjadi ada dan seolah berwujud ketika kita terus-terusan mengejanya di dalam ritus komuni sakral seperti forum kita hari ini. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih untuk Mbak Linda dan Mas Sigri yang menekankan kembali sebelum kita berdiskusi panjang-panjang soal wacana seni dan lokal. Sebenarnya, bagaimana sih kita mau mengkonseptualisasi lokal gitu ya. Berdasarkan studi kasusnya terkait residensi Nusantara, Rimpang Nusantara dan Kelana yang ditekankan bahwa Cemeti dalam hal ini tidak sekedar membuka lowongan, Cemeti aktif mengobservasi lalu mencari seniman yang tepat, adanya pertukaran di situ, dan kemudian dari situ Zikri membaca adanya penegasan konsep ya, bagaimana kemudian misalnya ada represi melawan emansipasi. Sejauh mana sih seniman merupakan agen dari katakanlah nasional misalnya atau kosmopolit yang menegaskan lokalisasi sebuah daerah merupakan sebuah daerah lokal gitu. Atau justru seniman merupakan agen emansipasi yang justru menekankan adanya lokalitas. Meskipun tadi ditutup dengan refleksi yang tepat terkait ini ya, langsung mengenai pada apa sih lokal itu. Lokal apakah merupakan kegagalan bahasa misalnya. Apakah lokal sebenarnya sesuatu yang dibuat gitu ya. Oke, tema ini nanti kita bisa eksplor lagi dalam tanya jawab, tapi yang jelas ketika kita ingin bertanya gitu ya, sejauh mana sih seniman punya kemampuan untuk emansipasi sebenarnya? Sejauh mana sebenarnya seniman powerful ketika dia turun ke sebuah wilayah residence gitu ya. Untuk pembicara kita yang ketiga, duo seniman Irwan Amin dan Tita Salina akan coba mengeksplor ya, berdasarkan pengalaman mereka berdua pada beberapa residensi, termasuk di Jepang maupun di Selat Malaka ya. Sebenarnya bagaimana sih
kegagalan-kegagalan yang dirasai secara personal gitu ya, terkait dengan bagaimana berkolaborasi secara etis misalnya gitu ya. Nanti mungkin bisa dieksplor oleh Mas Irwan dan Mbak Tita tentang praktek-prakteknya, sekaligus mengkritisi sebenarnya sejauh mana sih capaian maksimal dari seniman residensi, dan sejauh mana sih aspek-aspek etis yang seringkali kita gagal dalam mengeksplorasinya gitu. 15 menit saya persilahkan, nanti akan saya kasih reminder ketika 5 atau 2 menit menjelang usai. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya coba bagi waktu setengah-setengah dengan Tita ya, supaya fair. Sebenarnya setiap hari saya mengalami banyak hal menyebabkan otak sakit ya, kegagalan. Seperti misalkan melihat presentasi ini, saya bersyukur juru bahasa isyarat sangat menyampaikan tugasnya dengan sangat baik. Bisa menutupi kegagalan koneksi yang patah-patah di frame-nya Biennale gitu. Sebetulnya kegagalan-kegagalan kecil ini seringkali kita abaikan karena kita cenderung melihat hal-hal yang besar ataupun hal-hal yang anggap kita ideal. Dalam skala yang lebih besar, sepertinya kalimat gagal itu cenderung dihindari. Karena itu akan mengakibatkan runtuhnya nilai-nilai kolektif yang biasanya berbasiskan kebohongan gitu. Misalkan dalam kasus pandemi COVID-19, atau pada saat pertama kali di Jakarta terjadi panic buying, di mana sistem pemerintah dan kesehatan gagal memberikan proteksi seutuhnya kepada warga Jakarta, sistem itu ternyata tidak hadir dalam alam bawah sadar warganya. Warga berebutan mencari makanan, bahkan bersaing dengan sesama warga lainnya hanya untuk mendapatkan sekantong Indomie misalkan. Ya perlahan situasi itu membaik, tapi ada satu titik sebenarnya dalam kondisi sekarang ini kegagalan sepertinya hampir seperti tabu untuk dibicarakan. Terlebih ketika ada tawaran untuk membicarakan tentang residensi ini, saya coba lihat flashback dalam 10 tahun ke belakang, sepertinya yang paling membekas dalam ingatan kami justru proyek-proyek yang gagal gitu. Ataupun rencana-rencana yang gagal, yang berhasil itu that's another success story gitu kan. Tapi kegagalan ini membatu dan akhirnya membuat kita trauma, bahkan punya semacam cara pandang yang berbeda tentang praktik kita sendiri, terhadap society, tentang ethic dan hubungan lain sebagainya gitu. Barangkali inspirasi kita dalam melakukan residensi, sebetulnya kami sangat terinspirasi oleh bangsa-bangsa Eropa yang melakukan residensi selama 3,5 abad di Kepulauan Nusantara. Mereka melakukan residensi total, berubah landscape, hubungan dengan tanah, budaya, darah, perjanjian gitu. Mungkin belum pernah ada pencapaian residensi yang paling sophisticated seperti itu gitu. Apa yang kita lakukan sebenarnya bagian kecil ataupun bagian lain dari bagaimana coba masuk dengan terkadang dengan ego dominan ke dalam satu struktur masyarakat lokal yang dikatakan bisa jadi itu lokal atau tidak, tetapi secara tidak langsung sebetulnya ada potensi untuk terjadi tubrukan. Secara tidak langsung saya ingin menceritakan satu peristiwa yang masih saya ingat tentang satu kegagalan residensi kami, dibayangi oleh relasi romantisme hubungan tentang kota dan luar kota, ataupun kota dengan desa. Romantisme kita melihat sisi rural. Gitu. Ternyata terbiasaan kami untuk melihat segala sesuatu secara terstruktur di kota itu tidak berlaku. Karena begitu masuk ke desa, sistem struktur itu ada tapi tidak terlihat. Dan itu hanya bisa dirasakan dengan interaksi keseharian yang panjang dan rumit di antara semua warga yang ada di desa itu. Akhirnya kami cenderung memaksakan dan tidak sadar ataupun tidak bisa membaca struktur itu sepenuhnya. Persoalan bahasa, persoalan budaya, dan juga persoalan ego seniman. Gitu. Hasilnya ekspektasi tidak sesuai yang diharapkan. Kita kecewa bahwasannya seni partisipatori is a bullshit. Gitu. Itu hanya jualan penjajah marketing kebudayaan di dunia internasional. Gitu. Bahkan beberapa bantuan dengan institusi dari Jogja, itu sepertinya saya curiga bukan hanya semacam kolaboratori ya,
tapi itu sepertinya sebuah rasa iba terhadap seniman yang mengemis hanya untuk melanjutkan proyeknya secara berkesinambungan. Bisa dibayangkan menjalankan proyek dengan ada stigma rasa iba dan dipaksakan untuk membuat para pemberi funding itu bahagia. Rasanya sangat menyiksa. Saya sering mengurung di kamar untuk mengevaluasi kejadian ini, dan pada akhirnya seringkali artikulasi yang kita keluarkan itu harus kembali kepada hal-hal yang mungkin kita ragukan apa benar seniman harus melakukan eksplorasi sejauh ini. Apakah memang wilayah seni ini bisa sampai menggoyah tatanan yang sudah ada? Apakah benar budaya itu tidak bisa diganggu gugat? Gitu? Apakah benar mitologi lokal itu mati, tidak bisa dipertanyakan? Gitu? Dan hal-hal semacam itu yang memberikan kami tamparan keras, terlebih ketika koba itu tidak bisa ditantang. Misalkan dalam struktur masyarakat yang beberapa kami temui di kepulauan, lokal structure itu sangat kuat dan cenderung dikuasai oleh kelompok elit. Walaupun di desa ada kelompok elit itu. Sebenarnya kita tidak lihatnya aja eksotik seperti desa. Tapi mereka penguasa atau raja-raja kecil yang bisa punya hak veto terhadap beberapa keputusan, bahkan mempengaruhi kebebasan berbicara bagi warganya. Gitu. Apalagi masyarakat kita sangat cenderung berbasiskan patriarki dan hierarki sosial, ya, di mana sebetulnya masyarakat yang dipandang lebih tinggi secara adat itu punya hak veto terhadap kemana arah kebudayaan masyarakat itu diarahkan. Dan paradoksnya, si lembaga-lembaga adat ini sebetulnya sangat mata duitan. Seniman itu dilihat ya sebagai laler pengganggu aja, menambah kesibukan waktunya mereka, dan mudah dihardik dengan begitu saja gitu. Tentu kita tidak tinggal diam, tapi terus-menerus melakukan perlawanan dengan narasi kita tentunya, yang pada akhirnya ya muncul clash. Kita proyek tidak jadi, muncul konflik, dan saya juga hanya bisa menyatakan kenapa kalau seni kontemporer itu mendapatkan tantangan dari masyarakat lokal, tapi adanya pembiaran terhadap kehancuran ekologi yang terjadi di desanya. Gitu. Itu tidak bisa terjawab justru dengan lembaga adat yang memang cenderung menjadi stagnan dan berbau doktrinasi, mengontrol tubuh, dan ada hierarki yang sulit untuk ditembus. Nah, mungkin kita mau menyampaikan di luar pengalaman di presidensi kegagalannya. Iya. Ya, mungkin itu juga karena seiring dengan ketertarikan kita dengan selalu pengen berinteraksi gitu. Jadi apa kesempatan-kesempatan untuk residensi di luar negeri itu kita banyak mendapat kesempatan itu gitu. Jadi sejak 2011 kita banyak kesempatan untuk residensi di Belanda, di Jepang, di beberapa negara di Eropa kayak di Jerman, di mana di Norwegia, lalu di Asia, di Jepang, di Singapura dan di Jordania kita kesempatan untuk di Middle East, di Timur Tengah. Sebenarnya itu bersyukur sekali gitu, itu soalnya sangat menjawab kebutuhan kita untuk selalu berinteraksi itu dengan social structure gitu. Tapi kita pertama pengen melihat bahwa ketika kita datang sebagai artis residensi itu kita apalagi dari institusi yang prestis gitu yang mengundang kita atau menerima kita sebagai seniman mukiman, kelas kita tuh sebagai seniman tuh ikut naik jadi ikut terangkat gitu, bahkan kadang jadi seniman VIP gitu dengan digelar karpet merah gitu di depan kita gitu. Terus juga nggak terhitung gitu kan kita dapat undangan-undangan pembukaan pameran yang bergengsi gitu. Terus tiket makan malam yang enak, anggur yang wah gitu. Terus juga tiket-tiket ke museum yang tak terhitung gratis gitu. Terus keistimewaan dan privilege itu luar biasa gitu kita dapetin, dan itu saya beruntung, saya sangat bersyukur gitu atas kesempatan ini. Tapi seperti Iwang bilang gitu, jadi setelah beberapa tahun sampai tahun ini gitu ternyata gitu yang nyangkut di otak itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan gitu, atau ya itu rencana-rencana yang gagal, atau relasi-relasi yang bisa toksik kadang-kadang, atau juga kompetisi gitu yang sangat tinggi gitu, dan juga yang satu hal lagi yang kita cukup rasa kehilangan, ternyata
keinginan kita untuk berinteraksi dengan lokal gitu, dengan warga lokal itu terputus karena terkadang gitu bahkan ada residensi kita tinggal di castle gitu, kita tinggal di puri gitu, terus juga ada kita pernah juga kesempatan di gedung UN gitu yang untuk buka jendela pun nggak bisa gitu kan, dan itu di musim dingin pula gitu, terus, ya, untungnya sekarang udah pindah sih ke apartemen gitu. Terus dan juga sebagian besar waktu gitu, walaupun itu dari rentang waktu 2 minggu sampai 3 bulan, itu sebagian besar waktu kita adalah bergaul dengan seniman gitu, atau dengan praktisi. Dan kita harus benar-benar mencurahkan, membuat waktu sendiri di luar agenda-agenda yang bejibun itu untuk mencoba berinteraksi dengan warga, dengan tetangga kita gitu, bahkan gitu kan, bahkan yang di beda lantai gitu, itu udah PR sendiri. Terus juga seiring dengan waktu gitu itu juga rasa sensitivitas tuh juga ikut luntur gitu. Terus juga satu lagi itu PR-nya untuk berinteraksi dengan seniman lokal itu juga minim gitu. Bahkan kita pernah menghadapi satu kesempatan yang cukup tidak mengenakan, bahwa ternyata kehadiran kita sebagai seniman dari luar negeri atau luar kota gitu ya, itu adalah sebagai ancaman gitu, sebagai ancaman bagi seniman-seniman lokal yang mereka juga udah struggle gitu, udah struggle sejak lama gitu. Terus dan kesempatan-kesempatan yang datang itu hanya dikhususkan pada seniman-seniman mukiman seperti kita gitu. Dan juga kita pernah punya pengalaman sih, waktu di Jepang kita mencoba mengontak seniman lokal di Fukushima. Jadi waktu itu 4 tahun setelah reaktor nuklir meletus ya, karena tsunami. Dan itu ternyata tanggapan yang mereka dapat itu cukup menampar kita gitu ternyata. Karena siapa kamu gitu kan, yang sok-sokan untuk peduli dengan isu lokal kita, padahal lo lack of sensitiveness gitu tentang apa yang dihadapi oleh seniman-seniman lokal seperti Fukushima ini, karena mereka mendapat stigma gitu kan. Banyak artis klaim. Iya, banyak artis juga mengklaim gitu untuk kan. Artis, ya untuk demi karir, termasuk kita juga, bahwa ini isu seksi ini gitu kan, ini Fukushima, ini tsunami, ini kita juga punya gitu bencana alam yang dahsyat ini gitu kan, gue pakai deh ini seksi banget nih gitu. Dan ternyata itu mendapat penolakan yang luar biasa gitu dari seniman lokalnya sendiri gitu. Dan juga itu betul beberapa hal sih yang coba kita lakukan sendiri ya, dan di luar institusi yang mengharuskan kita untuk bekerja gitu. Jadi kita mencoba mencari koneksi-koneksi sendiri, dan juga kita juga pernah nekat waktu itu ke Okinawa cuma berbekal alamat email. Dan secara geografi Okinawa dan mainland Jepang itu beda ya, itu negara boleh dibilang itu tropis, lebih hangat daripada Jepang. Seniman-senimannya juga punya jiwa perlawanan yang tinggi gitu, karena pendudukan dari US military di sana gitu yang sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi ternyata juga ketika kita tinggal lebih lama di sana, kita sebagai seniman Asia Tenggara ternyata dianggap dipandang sebelah mata gitu. Dan itu juga salah satu tantangan juga sih gitu, yang kita harus bluffing sedemikian rupa lah bahwa untuk membuktikan bahwa kita adalah seniman yang oke gitu. Dan itu PR lain sih gitu. Dan juga itu juga bikin jebakan, soalnya justru malah bikin kompetisi gitu, dan itu bahkan menjurus ke toksik. Dan peristiwa di Okinawa ini lumayan traumatis buat kita, dan kita berdua sangat berterima kasih sama istrinya Mas Edi Prabandono ya yang menolong kita, merescue kita dari zona yang tidak nyaman ini. Lalu terus juga kita juga melihat hampir pasti di setiap program residensi itu ada open studio gitu kan, di akhir atau di pertengahan atau bahkan di awal gitu. Nah itu berdasarkan pengalaman yang kita alami gitu, open studio ini pasti sepi gitu yang datang gitu, nggak tahu kenapa gitu. Padahal untuk sekelas institusi yang sangat berkelas ini gitu, terus yang datang tuh itu juga gitu, yang datang tuh sesama seniman yang
yang tergabung dalam dalam program ini gitu. Terus terus buat apa dong kehadiran kita tuh di sana tuh untuk siapa jadinya gitu. Terus juga satu lagi ya mungkin mau habis ininya. Terus juga tapi di sisi positif lain sih untuk mencoba untuk kalau ketika kita residensi di luar kota atau di luar negeri itu yang salah satu yang membuat saya berubah cara pikir adalah melihat perspektif kota saya tinggal gitu. Jadi saya melihat itu jadi kayak bird eye view ya. Jadi kayak bisa melihat isu-isu permasalahan lebih lebih detail, bisa lebih sensitif sebenarnya ketika kita jauh dari tempat kita tinggal di ya. Oh iya satu lagi, masih ada waktu ya, sorry. Oh iya. Ketika kita ke luar negeri, kita jadi seniman asing, kita adalah makhluk eksotis dari Asia Tenggara. Dan itu nggak bisa dihindarin gitu. Dari wujudnya aja kita udah coklat, kulit coklat gitu. Dari kita ngomong gitu kan, dari tutur bahasa, dari aksen atau ketika ngomongin makanan aja, wah spicy, pedas. Itu bisa jebakan juga sih, salah satu jebakan dan yang otomatis. Bahkan tanpa sadar itu kita sering terpedaya, kita sering pakai itu gitu untuk memuluskan perbincangan kita di skala apa ya, seniman internasional gitu. Dan nongkrong gotong royong iya kadang bahkan itu overuse dan ketika kita sadar gitu, kita semakin lama kita tanpa sadar kita melakukan itu, ketika kita sadar anjir gitu, ternyata kita hanya membahayakan mereka gitu, dan kita sebagai seniman, sebagai si pelaku, kok kita nggak happy ya gitu. Karena in reality itu imajinasi. Itu imajinasi orang-orang terhadap Nusantara. Gitu, pada akhirnya kita terjebak untuk memuaskan orientalismenya orang Barat, gitu. Terutama pada saat lagi di Eropa ya. Nah, kadang-kadang bluffing aja sekalian, karena sebenarnya paling gampang, karena mereka ngebohongi kita 3.5 abad, jadi kalau kita berbohong sedikit, ya itu lucu-lucuan aja lah. Semacam white guilty kayaknya buat mereka. Oke, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Mas Irwan dan Mbak Tita. Jadi, melengkapi pembicaraan dua sebelumnya, yang terakhir ini agak pedas, ya, menyentil diri sendiri, tapi juga seniman lain di sini sebenarnya, gitu ya. Misalnya tentang sebenarnya sejauh mana sih power seniman ya, bisa menggunakan seni untuk mengubah tatanan, misalnya kalau di tingkat lokal, residensi yang di tingkat lokal misalnya, atau misalnya dalam konteks residensi ke internasional, sejauh mana misalnya seniman bisa berinteraksi dengan warga lokal, kalau misalnya ditempatkan di castle misalnya gitu ya, yang jauh dari warga lokal, atau dikenai tindakan-tindakan yang lebih glamorous gitu misalnya, eksklusif gitu, lalu sejauh mana sih sebenarnya seniman dilihat sebagai satu sosok yang eksotis ya, bahkan untuk seniman lokal di sana dianggap sebagai pesaing gitu ya, mengambil potensi hak-hak dari seniman lokal gitu. Oke, sebelum saya memberikan tanggapan lebih jauh, mungkin saya akan buka dulu untuk audiens di sini. Silakan satu termin pertanyaan dulu, siapa yang ingin memberikan komentar untuk terserah 3 penanyanya di sini. Ya, silakan. Ya, satu. Ada lagi? Oke, silakan Mas. Nama dan ditujukan untuk siapa? Perkenalkan, nama saya Ape. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Nanti mungkin Mbak Tita sama Mas Iwong juga bisa jawab. Tapi yang pertama buat ini, teman-teman dari Cemeti. Tadi yang waktu bilang soal kelokalan, saya tertarik kemudian ketika sistem yang dibangun adalah rimpang, ada ini nggak sih, imajinasi bahwa rimpang itu sendiri bisa memproblematisir struktur lokalnya. Kalau tadi menawarkan sistem itu untuk memungkinkan emansipasi, karena saya ada kecurigaan jika kemudian pemilihan seniman itu dipilih, kemudian bukan
open call atau membuka ruang untuk itu, apakah itu tidak kemudian mereproduksi meritokrasi gitu. Jadi karena ada pilihan, itu saja sih yang pertama. Jadi bagaimana kemungkinan residensi ini memproblematisir struktur yang sudah ada gitu. Karena tadi menyentuh sebenarnya titik tekannya lebih ke kultural. Bagaimana kemudian dia bisa mengungkap sesuatu yang berkaitan sama ketimpangan ekonomi misalnya. Untuk Mas Iwang sama Mbak Tita, saya tertarik di ini sih Mbak sama Mas Iwang, soal bagaimana kita bisa memproblematisir hal-hal yang ada di lokal ketika kita residensi misalkan di luar negeri. Karena kan kita jadi bagaimana problematisir bisa dilakukan saat tinggal, alih-alih setelah pergi gitu. Jadi kan itu yang menjadi pertanyaan saya sih. Jadi kan kita tiket masuknya adalah menerima norma yang ada di sana gitu. Apakah ada pengalaman-pengalaman khusus keberhasilan atau kegagalan saat ingin memproblematisir itu saat tinggal di tempat itu sendiri. Jadi ya tadi mungkin disebutin soal relasi dan hal-hal lain. Mungkin dua itu saja. Sebentar saya konfirmasi sedikit, yang pertanyaan pertama maksudnya problematisir struktur lokal di Jogja gitu. Struktur yang coba dibangun dengan tadi Rimbang Nusantara Residensi itu kan membayangkan bahwa itu ada dinamika atau alternatif yang membuat itu memungkinkan emansipasi gitu. Nah, jadi saya bertanya apakah jika pemilihan tadi dilakukan, bukannya itu mereproduksi sistem yang sama gitu jadinya, kurang lebih gitu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu dari... Yap, sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa ya, ini sebenarnya kan percakapan yang klise tentang apa orang datang ke sebuah lokasi kemudian melakukan tindakan atau apa kerja gitu, entah itu berkaitan dengan pemberdayaan atau apa program residensi, itu kan apa ya udah menjadi sesuatu yang selalu dikritik gitu. Dan dalam hal ini kita di Cemeti juga dengan sadar ada hal itu, bahwa apapun yang kamu lakukan seniat baik apapun gitu, mau mencoba apa egaliter, itu sesuatu yang utopis gitu. Karena kita pasti selalu membawa agenda Cemeti sendiri sebagai sebuah lembaga yang ada di Yogyakarta misalnya. Nah, tapi persoalannya apakah gara-gara itu kemudian kita menghindari tindakan untuk berkolaborasi atau bekerja dengan kawan-kawan di luar Yogyakarta? Kan tidak gitu. Jadi kita kemudian memilih untuk menetapkan proporsi gitu, bahwa kita dengan sadar membawa agenda yang kita punya di Yogyakarta sebagai lembaga di Cemeti ke kawan-kawan yang berada di luar Yogyakarta. Tetapi apakah kemudian agenda itu kemudian merepresi atau tidak kepentingan mereka di lokasi asal gitu. Nah, kesadaran untuk menjaga supaya tidak merepresi dan berusaha untuk mengemansipasi itulah yang kemudian menjadi proses utama dalam kegiatan Rimpang Nusantara gitu. Nah, metode yang kami coba di Rimpang Nusantara dengan datang langsung ke lokasi untuk mengobservasi lebih dulu, itu juga salah satu usaha untuk mencapai apa menuju ke sana, tidak merepresi tapi lebih ke sama-sama membawa kepentingan bersama gitu. Karena ketika observasi lebih dulu untuk mencari partisipan di Rimpang Nusantara, kita akan terlebih dahulu membaca konteks lokal yang ada di lokasi-lokasi target gitu. Dengan memahami konteks lokal mereka lah kita kemudian baru bisa menentukan siapa orang yang ingin kita ajak untuk berkolaborasi dalam Rimpang Nusantara. Memang dalam situasi seperti itu jelas ketika Cemeti memilih orang itu udah pasti ada bias tersendiri gitu. Tapi yang seperti saya katakan tadi, bias itu bukan berarti juga kita kemudian menghindari berbagai eksperimen untuk mencoba mencari kesetaraan di kedua belah pihak gitu. Nah, kemudian apakah itu kemudian mereproduksi sistem yang lama? Sejauh yang aku coba pahami dalam proses kita di Rimpang, bisa dibilang ini usaha untuk bukan mereproduksi sistem yang lama, tetapi lebih ke
mencoba mencari kedudukan yang tepat dalam konteks keterpisahan dari masing-masing lokasi ini. Jadi kalau misalnya kita merujuk lagi, ini saya kembali lagi pakai perspektifnya apa Durai tentang disjunctor itu kan sebenarnya yang dia maksud sebagai sesuatu yang terputus itu kan bukan hanya soal bagaimana kita terputus dengan lokasi-lokasi yang lain, tetapi ada semacam sistem subsistem yang dia bekerja sendiri-sendiri, tetapi mereka sebenarnya saling terkait tapi terpisah-pisah. Misalnya kayak antara ethnoscape dengan technoscape dengan mediascape itu dimensi yang sebenarnya berdiri sendiri-sendiri, tetapi mereka saling apa ya? Walaupun berdiri sendiri, tapi saling mengganggu, saling apa? Merusak kerja sistem satu sama lain. Tetapi dinamika itu justru yang membuat dia memungkinkan pertukaran arus global. Nah, sama seperti dalam konteks limpang, ketika satu subjek di lokasi satu dihubungkan dengan lokasi yang lain, kita mencoba mencari celah dalam konteks keterpisahan itu, bahwa interaksi translokal itu menjadi cara untuk memproduksi pengetahuan berjejaring daripada mereproduksi kuasa yang selama ini dikritik dalam konteks bagaimana sebuah lokasi besar atau lokasi kapital itu menuju ke lokasi yang rural atau daerah yang penting. Namain dikit deh. Soalnya juga ini nggak tahu ya apa namanya gimana jelasinnya. Kalau kita bikin open call, mayoritas teman-teman seniman Rimang sekarang ini nggak akan daftar. Malah seperti itu gitu kan. Karena kami sendiri juga sadar sudah sekian tahun melakukan proyek residensi untuk sebagai program, bahkan mungkin program utama gitu kan. Mungkin juga kadar mistisnya gitu kan. Kadang-kadang orang kan melihatnya begitu dari luar gitu kan. Wah, seleksinya susah, gitu, harus bisa bahasa Inggris, karyanya harus begini, kriterianya harus begini dan segala macam. Nah, kenapa kami memutuskan di pola Rimang Nusantara ini sama sekali lain dari apa yang biasanya kami lakukan, itu juga untuk ngetes kita sendiri. Sebenarnya cara kita untuk melihat praktik seni yang selama ini kita anggap baik atau kemudian penting ini masih relevan nggak sih? Proses seleksi itu bagi kami juga merefleksikan atau cara kami ngecek mata kami sendiri untuk melihat kesenian, gitu kan, praktik seni ini, praktik seni itu, gitu. Apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita meaningful, gitu. Nah, dan kami merasa bahwa di dalam konteks Rimang, open call gak relevan. Itu akan memanjakan mata kami, akan memanjakan, malah mengawetkan itu loh, mengawetkan cara-cara yang semacam, kasar estetikanya, gitu kan, kasar nilainya, kualitas, gitu. Kalau yang ini kan gambling. Gimana nih, kadang-kadang kita sangat instinktif. Siapa nih, kamu ketemu siapa? Oke enggak, dia ngapain? Obrolannya setingkat itu, bukannya oh ini karyanya begini, karena dia sudah melakukan proyek ini, aku kasih ke saya. Bukan itu, karena lebih cair, lebih gambling, lebih mendebarkan di Rimang Nusantara untuk berlihat seni. Oke, apakah kita terkoneksi dengan baik dengan Mas Iwan dan Mbak Tita? Belum? Oke. Berarti belum bisa dijawab pertanyaan pertama. Iya. Apakah ada pertanyaan lain untuk panelis yang ada di depan? Ya, sambil kita masih menunggu koneksi ulang ya. Ya. Mas Irwan, bisa dengar? Belum bisa. Belum bisa ya. Ya, seperti tadi diungkapkan Mas Irwan ya, di kegagalan-kegagalan kecil ini patut mendapatkan perhatian ya, karena ini walaupun kecil-kecil gini, tapi sebenarnya kadang-kadang sangat vital gitu ya. Diskusinya jadi gak jalan gitu ya. Cuma perbincangan dari satu sisi, tapi gak bisa saling berdiskusi. Oke, saya mungkin menanggapi yang di depan dulu ya. Jadi
seringkali saya justru menemukan ya bagaimana kemudian publikasi atau presentasi karya dari sebuah residensi itu justru yang menjadi problematis. Jadi, misalnya kita tahu beberapa seniman dari residensi Rimbang berpresentasi di Biennale Jogja yang mereka menghadirkan karya yang di situ kita hanya bisa dapat aspek artistik estetisnya tentang sebuah kawasan yang mereka kunjungi. Tapi catatan-catatan tentang tadi misalnya disebut kegagalan atau distorsi-distorsi mendekati masyarakat lokal, ketidakmampuan dalam melakukan emansipasi atau terjebak dalam aspek represi gitu ya, itu sejauh mana itu kemudian dalam yang telah dilalui atau kedepannya akan menjadi perhatian ya, sejauh mana pengetahuan itu semua akan dipresentasikan, dia tidak perlu merupakan karya estetik aja yang dipresentasikan gitu. Mungkin itu bisa direspon. Ya, makanya dalam hal ini merespon pertanyaan itu, Rimbang Nusantara itu harus dibaca sebagai sebuah program panjang, bukan hanya sekedar sebuah proyek untuk ditampilkan sebagai pameran. Ya kalau misalnya kita melihat karya kawan-kawan Rimbang Nusantara di Jogja Biennale itu berdasarkan dari kurasi Biennale ya, dia mengambil sebagian dari risetnya. Nah kalau dalam posisi Cemeti dalam menjalankan program residensi Rimbang Nusantara, itu program ini kemudian memfasilitasi kerja para partisipan itu sampai setahun dua tahun berjalannya program itu. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui sejauh apa observasi atau interaksi dari masing-masing partisipan di antar mereka di program Rimbang Nusantara atau bagaimana mereka berinteraksi dengan kawan-kawan yang ada di lokasi tempat mereka bermukim, itu semua narasi itu ditampung di platform yang kita kembangkan di websitenya Cemeti gitu, bahwa semua narasi itu justru menjadi bahan-bahan utama dari program Rimbang Nusantara, bukan hanya sekedar apa yang dipamerkan di Jogja Biennale. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi presentasinya bukan perlu untuk karyanya aja yang harus kita lihat, tapi lebih ke proyek panjang yang bisa disaksikan di website. Bagaimana tim teknis sudah terus hubung? Mas Irwan dan Mbak Tita bisa menjawab pertanyaan pertama tadi? Pertanyaan tentang bagaimana kita memproblematisir saat tinggal ya, alih-alih saat kita pergi. Ya sebenarnya posisi seniman sangat diuntungkan sih dengan tanpa harus ada tendensi sebagai problem solving ya. Walaupun kalau kita balik ke hakikatnya kita sebagai Homo sapiens itu kan sangat sangat kental dengan kita tuh menyelesaikan masalah dengan membuat masalah. Emang sepertinya kita satu-satunya spesies yang tidak punya kemampuan untuk problem solving gitu. Beda dengan semut misalkan. Semut ya bisa bertahan koloninya selama 3 bulan. Manusia tuh 2 minggu dikurung di rumah aja udah stres gitu kan. Nah, saya pikir hal ini cukup dilematis ya, karena harus diakui dari temuan Borobudur yang ditemukan Raffles gitu kan, lalu juga prasasti-prasasti tua di Ciarut dan Tarumanegara gitu, itu kan udah gak ada yang ngerti waktu kita temukan gitu. Bahkan sekelas piramid pun itu gak ada yang tahu, gak ada yang bisa baca hurufnya pertama kali ditemukan. Jadi memang saya punya asumsi kalau kebudayaan itu seperti kanibal gitu, dia akan memangsa satu dengan satu yang lainnya. Kebudayaan yang lebih punya dominasi dia akan termakan oleh budaya lain. Memang itu terdengar seperti tidak efek, tapi dalam realitanya perbedaan masyarakat kita akan tergulung dalam semua itu gitu. Pertanyaannya bagaimana kita sebagai seniman bisa menemukan titik lebur antara kita dengan masyarakat untuk tanpa harus dibicarakan, tanpa harus ada kesepakatan, cuman bergerak ke arah yang sama. Seperti halnya para nelayan waktu berlayar menentukan arah penerbangan ketika ikan bisa tampak, kita tanpa harus ada pemandu, tanpa harus apa, semuanya bergerak seperti ini. Nah, saya pikir pertanyaan dan bagi kami adalah kadang-kadang titik lebur itu bisa secara intuitif kita rasakan gitu. Ada
Oke, sayang sekali nampaknya disconnect lagi ya. Termasuk dengan Daniel. Ya. Otomatis kita yang ada di ruangan ini yang harus berbicara. Ini masih jalan tapi videonya. Ya, namanya ini sih, jadi seperti Om bilang itu, jadi kita apa ketika kita berada di tempat asing gitu, dan kita mencoba mencari titik lembur dengan hal yang praktis gitu, problematis di satu lokasi gitu. Sebenarnya itu juga nggak melulu berhasil sih, kadang juga apa ada unsur kegagalan juga, dan itu ketika itu dicurahkan menjadi satu karya gitu, misalnya itu juga bukan nggak mungkin itu timbul kesalahpahaman antara si seniman pendatang dengan seniman lokal, dan itu di satu sisi positifnya sih itu bisa memancing perbincangan sih, bisa memancing satu diskusi gitu. dan nilai baru atas satu budaya itu bisa terbentuk. Oke, mungkin Daniel saya kasih kesempatan untuk memberikan komentar juga terkait topik yang sedang kita bahas barusan. I would like to add to this question, can I? Hello, Dimana? Okay. Also, I think the presence of artists sometimes not even to solve the problem or to make the problem, but I also see a third view, which is bring problems that were hidden in society in a more direct and stronger sense. So for instance, in my very naive or perspective from Brazil approach to understand identity, I came up with a big, deep conflict of identity in Indonesia regarding Chinese ethnicity and how complex it is. And also because in this approach for me to bring it, I was also being able to talk about something that was hidden and that is tried to be hidden in Indonesian society. So I also understand sometimes the artist can be this disruptive presence and can be this presence that is shaking structures. Not only it can be related to causing problems, but sometimes I see also the artist, the one who unveils things that have already been there and were not be able to talk within the society, especially these artists who come from a different cultural background. So I sometimes I understand also this as one practice within the residency process. You know, thank you. Oke, ya. Jadi kalau saya bisa garis bawahi sedikit, jadi meskipun kita sering menemui kegagalan ataupun problem yang muncul justru ketika seniman ingin menyelesaikan masalah, tapi juga membuat masalah. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu hal yang tetap perlu dicoba, gitu. Karena bagaimanapun hasilnya, pertemuan ataupun kolaborasi itu pasti akan menghasilkan suatu sintesis ya, dari antitesis yang muncul. Saya buka lagi, silakan ada yang mau menanggapi di sini untuk topik yang sedang kita bicarakan. Kalau tidak, saya ingin mungkin bertanya lagi ke Daniel dan mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi. Sebenarnya waktu Daniel kemudian datang ke Indonesia, apakah Daniel yang punya background di Brasil dan juga tinggal nomaden, apakah merasa bahwa Indonesia merupakan satu bentuk lokal dari dunia yang global? Atau batasan itu sebenarnya semakin cair dan semakin tidak terasa ya ketika kemudian terjun dalam residensi? The whole construction of identity and nationality, it became much more understandable to me within the context of Jogja, especially understanding how specific the culture of Jogja is, then expanding how specific the culture of Java and then the complexities within Java and in the many regions and ethnicities in Indonesia, and how within this construction of identity in Indonesia, how it is still possible to have another ethnicity, another language, meanwhile also related to the country identity as being Indonesians. That made me realize how much my perspective from Brazil
it's also from a very specific region, from the southeast of São Paulo, from the center of São Paulo, from downtown of São Paulo. That's basically where my perspective is. And that also showed me how much the construction of identity in Brazil can be very imperative, imperialistic, and also it made me understand the mechanisms of construction of identity, nationalism. But furthermore, I started to understand also in this post-colonial process that both regions of the global south went through, how also, even though they were not formerly colonial countries anymore, they still keep the structures of colonialism within them. How also Indonesia and Brazil are constantly colonizing within themselves all the time through mechanisms of repression, of patriarchy, of consumerism and capitalism very fast. So for one side, I see many dynamics and many specific things that are very specific to Georgia. It also pains me to see so much things that are common in the whole world. For instance, the repression of the people who are defending the forest, or cisgender structures that are very repressive, norms that actually are more violent, and they are common also in Brazil and also common in other regions. So in this sense, I'm not sure if I'm answering your question. I felt a lot of the connections are through the pain. And maybe the differences are the ones that make me see with calm that I needed more time to perceive those differences. And up until now, it's been only 15 months that I've been overall in Indonesia. I still think I need to go back many, many times to stay longer and longer. And even be careful with the connections that I still have from Brazil, so I can respect the process I did and give some time to analyze with more calm. I just came back from this very intense experience, and I still need time to process it. But I hope I answered your question. Okay, thank you. Jadi sebenarnya ada dikotomi yang menarik yang tadi sempat disinggung, yaitu tidak hanya lokal dan global, tapi bagaimana situasi postkolonial, ya, di mana Indonesia dan Brazil merupakan sama-sama negara yang menjadi jajahan pada masa kolonial, sehingga perspektif postkolonial itu dirasa oleh kedua negara dan menjadi satu benang merah, ya, termasuk beberapa budaya yang bersinggungan ternyata. Gitu. Mungkin saya kasih kesempatan, apakah antar pembicara akan saling bertanya untuk menanggapi? Ada pertanyaan antar pembicara? Atau mungkin saya tanyakan aja ke Mas Irwan dan Mbak Tita, melihat program dari Rimpang Nusantara Cemeti ini, kira-kira dengan pengalaman kegagalan tersebut, kira-kira sejauh mana program ini hanya mengulang-ulang pola yang lama atau merupakan sesuatu yang baru, ya? Atau kalau Mas Irwan dan Mbak Tita diberi kesempatan untuk merancang program residensi, sebenarnya apa bentuk struktur skema yang lebih progresif gitu? Sebenarnya kalau di sisi ideal pasti bisa dibilang tidak ada yang ideal, ya, satu bentuk pasti berbeda dengan kebutuhan lainnya gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita belum menemukan satu format yang dianggap ini yang baik gitu. Tapi kita sangat yakin justru karya-karya yang sangat tajam dan buat kita sendiri membuat kita masuk ke level yang lain, ya, sebagai manusia, itu justru biasanya yang dibuat sendiri. Kita pakai uang tabungan sendiri, pakai tubuh sendiri, pakai darah sendiri, pakai teman sendiri gitu. Jadi semuanya memang gak ada urusan gue sama dunia, ini tentang urusan gue aja gitu. Harus sangat egois, sangat jiwa kita yang terlihat gitu, dan itu mahal. Sekarang itu seniman yang berkarya seperti itu sangat mahal, karena seniman mentalitasnya sama dengan pengemis, ya, sekarang mencari dana kemana-mana gitu, menulis aplikasi proposal, pada akhirnya itu justru melemahkan jiwa-jiwa itu tadi, karena kompromi mengikis jiwa-jiwa gelisah Nusantara gitu. Format ideal tentu harus kita kembalikan ke dalam kebutuhan titik-titik di Nusantaranya itu sendiri.
kalau pengalaman kami melihat keliling, belum semua sih, tapi beberapa titik kepulauan, saya rasa memang benar yang dikatakan Daniel tadi, adanya satu apa ya, dampak dari kolonial atau postkolonialisme, bukan hanya di masyarakat, tetapi dari sistem pemerintahan, cara berpikir, bahkan diam-diam itu menyusup ke mentalitas seniman gitu, atau orang-orang budaya. Kita menyebutnya dengan kita lebih senang seperti apa ya, mentality of inferiority gitu. Jadi menyebabkan apa-apa harus dilihat dalam frame development. Pengembangan development itu jadi satu kata kunci yang pada akhirnya titik sukses dilihat selalu sama gitu. Misalkan ada satu hal yang buat sebagian orang, bahkan kalangan umum, kalau seniman seperti kita yang sering residensi itu dianggap sukses. Oke, sukses secara karir, tapi sukses apa gitu, uang kita bangkrut gitu kan, terus masa depan juga tidak pasti gitu. Tetapi saya pikir keseragaman cara melihat itu akhirnya mendorong kita seniman tidak tahu jiwa kita gitu. Kita sering jalan sampai akhirnya satu tahun, kalau nggak salah tahun 2017 sampai 2018, sampai titik yang paling ekstrim gitu, di mana kita sering kali terbangun, kita nggak tahu ada di mana, itu sering banget gitu. Jadi ada lagging sekitar 5 menit gitu, kita di mana sih ini, lagi ngapain gitu, berarti saking, mobilitinya saking terlalu tinggi gitu. Nggak bisa juga seperti ini, dan ketika itu dianggap sukses, ini bahaya gitu. Karena seniman-seniman muda, kurator-kurator muda internasional, melihat ini sebagai satu development. Padahal bagi kita, justru saya saat ini belajar banyak kepada mentor-mentor seniman lama yang tidak pernah keluar negeri gitu, atau orang-orang yang tidak pernah meninggalkan kotanya gitu. Karena di sanalah sebetulnya banyak pikiran-pikiran masih original gitu. Lebih parah lagi, pikiran kita jadi kena racun Western gitu kan, politically correct. Dalam banyak hal ya, kita kan tetap nggak beradab seperti orang Asia Tenggara lainnya gitu kan, kalau kata teman yang di Okinawa. Memelihara kita untuk tetap sebagai kita, itu adalah PR selanjutnya, bagaimana kita tetap bisa mobile dan tahu apa ya? Yang ya akar ya, kembali ke apa sih? Ya tahu jiwa kita. Iya, kayak yang kita cari sih. Atau mungkin dari perempuan lain kali. Ya udah terjawab sih, udah terjawab. Jadi sebenarnya sih apa ya? Nggak tahu aku bisa nambahin apa enggak. Ini cukup sih. cukup. Okay. Seringkali memang apa ya? Akhir-akhir ini kita lebih senang kalau DIY. Iya, ya mungkin ya mungkin itu sih. Jadi apa ya, setelah sekian setelah beberapa residensi yang kita ikuti gitu, dan seperti Wang bilang itu nggak ada gitu residensi yang menurut kita pribadi gitu yang ideal gitu, bahwa ini nih gitu. Dan akhirnya kita ya sejak tahun 2018 ya, sejak 2018 kita mencoba untuk mendesain sendiri gitu residensi versi kita gitu. Dan tentu itu kalau dari institusi atau itu dari apa, banyak mungkin banyak salahnya, mungkin banyak ngawurnya gitu ya. Dan apa yang seperti Iwang bilang, dan itu semua membutuhkan resource 100% dari kita sendiri gitu. Dan apa strukturnya itu juga kita sendiri, itu juga target yang ingin dicapai itu juga ya kita sendiri yang ngatur gitu. Ya apa ya, DIY sih, DIY. Dan itu so far sih setelah 2 tahun gitu, dan 2 tahun kita ngejalanin itu, ya kita cukup nyaman sih gitu, cukup nyaman dengan format itu. Dan residensinya tentu berbeda ya, maksudnya kita nggak persis sama dengan seniman mukiman. Jadi kita ke satu kota atau ke satu negara dan tinggal beberapa saat di sana. Tapi ini lebih ke perjalanan sih, lebih ke journey, kita nyebutnya sih gitu sih, mencari apa gitu, mencari apa yang memang benar-benar kita mau tahu gitu. Itu aja sih. Oke, saya akan mempersilakan Daniel untuk memberikan final comment-nya.
Silakan Daniel. Yes, I do. While I was like in the final weeks here there in Jogja, I was talking to Adelina, and Adelina brought this thought when we're talking about, because also this work of us as artists, we're constantly traveling, and it's inevitable to make process of comparison and then Adelina told me, sometimes I think it's more interesting if we look at the differences that we have between us. But overall, when we're talking about the system of residencies, they're very strong. They are also being very much structured in a hegemonic sense, like which countries they have more power, which countries have more money, and which countries can access the transit between artists, between country to country. So for instance, one thing that I'm quite interested in is like how can we see the differences and construct the parallels between areas that had not been reached out yet. For instance, I think this is very much related with the Jogja Biennale effort to connect with the Ecuador. But at the same time, how can we construct a dialogue between both sides? What I understand with the Jogja Biennale, it was people from the Ecuador going to Jogja and bringing their views from their origin place to Jogja, but there was not happening the opposite movement. People from Jogja going to these other countries that work with the Biennale, bringing their relationship to there. For what I would like to think, and I'm still trying to think and connect, how can we connect, for instance, the Global South? How can we connect these areas without not being intermediated by being intermediated by the North, the Global North, or countries that have more financial power. So my also think like, okay, there are many things that it could be shared, it could be built as strategies from these areas that have been post-colonial, and how this can make it the vision wider. While also these countries who had a lot of power structures through these cultural projects, they were also building power within themselves while they were making these residences and these programs, exchange of art. So just to conclude, I think for me is it how can bridges to be made without this global north? How can bridges be made in these areas that have not so much resources, but still we can think of other strategies? I think today it's even more important because if we look at some very important things that happened with history, they still be connected. Just for instance, one topic is how in the 1960s, the CIA, through the United States, they invaded countries in the Global South, and how that created a whole dynamics of power with the military dictatorships that happened. In the same year that the military dictatorship happened in Brazil, it happened in Indonesia, and also right after in Chile. So there are many things that are connected and that have been connected with this colonial power and this imperialism. But now I also think how also to think in other ways, and how we can still see this process of residencies as other connections, other ways to understand and connect that are not being guided by a hegemonic sense. There is always a hegemonic sense within every place. There is always a north in every south. There is always a south in every south. But what I'm trying to do is like how to make to conclude in this long duration residency essay is like, I still have this intent. Okay, how then to make these bridges between the souths? That's my final conclusion. Thank you. Okay, yeah. Jadi memang Daniel mengingatkan lagi kita bahwa kita di Biennale Jogja, kita juga menginisiasi satu bentuk presidensi yang mencoba membuat strategi baru pada peta geopolitikal dunia gitu. Jadi kalau Cemeti misalnya dulu awalnya merintis banyak residensi seniman dari misalnya setahu saya Australia atau Eropa datang ke Jogja misalnya. Biennale Jogja misalnya memulai tahun 2011 lewat Ekuator Biennale mendatangkan seniman dari India, lalu 2 tahun kemudian dari Arab, 2 tahun kemudian dari Nigeria, 2 tahun kemudian dari Brazil termasuk Daniel. Jadi saya pikir peta ini salah satu contoh yang ingin memberikan alternatif ya, meskipun ini sebenarnya masih bisa kita kritik juga gitu ya. Karena memang peta dunia selain dibentuk oleh kolonialisme juga perang dingin. Nah, apakah ada final comment dari Cemeti? Ya.
Ya, untuk menutup presentasi kita sih, kami mau menyampaikan bahwa dalam sudut pandang aktivisme kebudayaan, misalnya gitu, residensi itu bukan objektif gitu, residensi itu bukan tujuan, tapi dia adalah metode. Dan dalam konteks ini dia adalah salah satu metode. Beberapa seniman melihatnya sebagai cara untuk bertahan hidup, beberapa lembaga melihatnya sebagai cara untuk menanggengkan pengaruh atau kuasanya. Ya kalau kami di Cemeti melihatnya sebagai metode untuk melebarkan cakrawala kita dalam melihat kerja-kerja kebudayaan di berbagai lokasi. Jadi saya setuju tadi kalau misalnya Mas Iwang dan Mbak Tita mengkritisi tentang salah kaprah mengenai residensi, ya saya bisa berkata bahwa kalau ada seniman yang belum pernah residensi, jangan minder. Oke, dari Mas Iwang dan Mbak Tita ada final comment? Ya mungkin kalau saya mohon maaf kalau agak depresif ya, lagi depresif sih gara-gara lockdown. Tapi sebenarnya saya pikir kita harus ada kasih kesempatan bahwa human culture itu sudah lah. Kita sudah sampai ke Mars gitu, sudah mengirim pindah ke Mars. Gitu. Indonesia mau mencari tempat di planet lain, atau kita sudah pernah ke bulan. Tapi mungkin kita dengan menghabiskan sekian banyak carbon footprint, pergi ke tempat lain, residensi, dan lain-lain, mungkin kita saatnya untuk stop gitu. Stop dalam tanda petik ya. Bagaimana kita memberikan residensi ini untuk other species gitu. Kita sangat sentralistik gitu. Kita menjadi makhluk yang egois dan destruktif. Sementara tempat residensi aja, semut-semut di rumah kita dibasmi gitu. Tempat residensi nyamuk disemprot gitu. Bahkan tubuh kita ditolak untuk residensi virus COVID-19 gitu. Kita nggak mau. Saya pikir residensi post-COVID kita jadi sadar bahwa kita hanya instrumen biologis gitu. Dan sedihnya gitu, kita dikasih kesempatan untuk mengalami residensi kolektif terbesar se-Nusantara. Lama lagi, hampir 6 bulan dalam lockdown, lebih 7 bulan. Per daerah bahkan 2 minggu lockdown. Saya melihat ini seperti residensi. Tetapi sayangnya adalah residensi gagal berskala besar karena tidak ada statement dari kebudayaan, dari seniman dengan segala persoalan menyangkut keselamatan, injustice, violence, dan berbagai macam kehancuran yang kita saksikan hampir setiap hari di TV. Semoga kegagalan ini jadi pelajaran generasi atau spesies setelah kita. Terima kasih. Oke, ya kita kasih tepuk tangan untuk semua panelis dan kita semua di sini. Ya, diskusi kita tidak akan habis kalau diteruskan karena selalu bisa dikontekstualkan dengan kondisi sekarang gitu ya, di mana tadi disebut oleh Mas Iwang kita sedang melakukan residensi global berskala besar. Gitu. Jadi ini memupus pandangan kita bahwa residensi ke luar negeri dengan pesawat, tinggal di beberapa kota di dunia lalu tidur di bandara itu sekarang semakin kita tidak bisa temui gitu ya. Mungkin banyak seniman yang biasa tidur di bandara sekarang jadi rindu sama bandara gitu ya. Banyak seniman juga yang biasanya, oh saya ke Eropa atau ke Australia saya anti dengan Western, tapi pulang-pulang tetap sepatunya New Balance atau Nike gitu. Itu sesuatu yang kadang-kadang tidak disadari gitu, menjadi kultur yang melekat gitu. Tapi kalau saya ingat dengan apa Durai dalam teorinya dia punya satu kalimat yang menarik bahwa Indonesianisasi itu lebih mengerikan untuk orang Irian ya waktu itu dia sebut daripada Amerikanisasi gitu. Jadi bagaimana hegemoni kultur ini ada di sekitar kita dan perlu kita kritisi. Saya pikir kita bisa cukup sampai sekian. Saya kembali ingatkan lagi bahwa protokol kesehatan tetap diberlakukan. Lalu kemudian setelah ini akan ada sesi keynote speaker. Untuk yang mendaftar silakan bisa bergabung ke ruang societet. Untuk yang belum mendaftar mungkin bisa melihat apakah ada ruang kosong yang masih bisa ditempati.
saya kembali sebutkan bahwa simposium Katulistiwa dapat terlaksana oleh kementerian dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Pemerintah DIY, dan Taman Budaya Yogyakarta. Terima kasih untuk semuanya, selamat siang, dan kita kasih aplaus buat kita semua.